teman-teman, ternyata aku bersama Odom tidak berhasil menemukan apakku karena memang apak kayaknya udah selalu ke bukit ya, Dom. Tapi kami ini kan paralon kami, teman-teman, kami telusuri, kami panggil-panggil, apak enggak jawab. Jadi daripada kami dua enggak dapat apa-apa. Ih, kulat, Dom. Kulat apa, Dom? Ah. Ini ada kulat, guys. Ah, simpan minyak. Kulat pandai pakan, Dom. Harusnya tumbuh di batang kayu. Teman-teman, ini ada jamur. Ah, ini yang kulit bisa dimakan, Dom. Ada jamur. Ih, tapi wangi loh, Dom. Wangi loh. Jadi kata umakku kalau jamur yang ada di tumbuh di tanah tuh sebenarnya enggak boleh dimakan ya, Dom. Yang boleh dimakan jamur yang tumbuh di kayu gitu sih kata orang tua. Jadi kami mau petik jamur dulu ya, teman-teman. Nih, aku udah petik. Terus karena memang kami berdua tuh benar-benar berdua aja nih di hutan, teman-teman. Kami dua udah sangat jauh dari rumah. Daripada kami dua tersesat, kami dua menyelusuri sungai aja. Kata mamaku dulu, kata umak, memang kata umak, kalau menyelusuri sungai kita tuh pasti kembali ke rumah, karena sungai itu kan ngarahnya ke rumah gitu. Oke, aku mau ke sungai dulu deh, teman-teman. Mau mandi aja deh, daripada apa, mau nyari apa, apa enggak ketemu apa. Mana tadi sungai kita, Dom? Ini sungai lagi, teman-teman. Ya ampun, inilah sungai yang lari ke rumahku, teman-teman. Aku mau mandi dulu. Yuk, Dom, mandi, Dom. Kau pun celap, Dom. Kami dua nih. Cantik benar itu. Cantik loh, kayak rambut apa gitu. Koin dulu dong. Kayak rambut nona, guys. Nah, saya ambil, Dom. Ya, aku ungkap ya, Dom. Apa ya, Dom? Apa yang namanya, Dom? Nggak tahu. Bahasa kita apa, Dom? Ini biasanya kalau kami di kampung kan kita mansai. Jadi di sini biasa banyak udang. Jadi kalau ada kita mansai ke sungai itu, pemansai kita tuh alat untuk menangkap ikan. Ya, di situ aja. Masukin situ di bawahnya terus kita angkat pasti dapat deh. Kayaknya harus Dudi deh, Dom. Kemudian Cikanoi dasar. Aku ngelepas tali cas kameraku. Nah, rawan sekali. Kami di sungai ini mau cantik benar ya, Dom. Kami sudah menemukan tempat yang cantik, teman-teman. Nanti kami dengan Odom mau piknik ke kemah dikit ya, kemah kecil-kecilan. Jadi, ya, Dom. Lalu, Dom. Lalu, Mas. Umum. Odom tuh udah biasa di kampung, teman-teman, gitu ya. Mau ke jalan kayak gini santai aja gitu. Kalau aku suka ya. Wah, hampir terseret arus. Kebay ya. Batunya kecil-kecil dan mungil-mungil cantik banyak loh, teman-teman. Jadi kalau mau batu yang imut-imut kayak gini dijadikan apa nih, Dom? Dijadikan penumbuk cabai ya. Bagus sekali, guys. Aduh. Ini batunya sampai ke pinggiran-pinggiran. Ini batu semua kayak gitu. Dasak ternyata berjalan di batu ini enggak enak, teman-teman. Dasak ya. Bahasa kampungku itu dasak. Oh, ada bidadari ini lagi. Air. Permisi ya, teman-teman, kami lewat. Aku udah mau cari kepiting, Mbak. Mana? Udang, guys. Ada segala undang, Dom. Duduk itu deh. Hai, udah mandi lagi tuh. Dalam kan, Dom? Oh, itu kayak semacam lubuk kecil ya, kayak sumur kecil kan, Dom? Wah, seru sekali, guys. Ini kami lagi mandi deh di sungai ini. Yang kata Odom ada lubuk kecil kok dalam, Dom? Itu bidadari tersesat. Bidadari tersesat mandi di Sungai Putau. Kata Odom tuh dalam. Itu kalau dalam aku berani.
karena aku kan berbadan sedikit sedikit. Ntar lo dam, tahan dam. Ntar lo mandi, naik lo ya. Kemana dam? Foto. Capek kan sekona. Wah, ada jamur hitam. Ah, kami menemukan tempat yang cantik lagi. Kami mau ambil rebung lagi di kolam ini. Kalau kita rajin, teman-teman. Jadi untuk kita masak itu untuk makanan sehari-hari kita tuh tidak susah asal kita rajin ke hutan, rajin cari-cari nih. Kehidupan di sini udah disediakan semua sama alam. Bahan-bahan dasarnya asal kita rajin ya. Kamu pada naik aja. Dia enggak bisa manja. Rebung kan banyak, di sebelah sana juga rebung. Nah, Dom enggak bisa manja. Dan teman-teman tahu ini adalah akar. Akar apa itu, Dom? Kamu manja dari ini aja, Dom. Pandai apa, Dom? Okap ya? Oh, kokap Dom. Oh, Dom udah bisa manjat ya. Lihat mana kamu? Yuk. Kita melihat Odom. Dia sebenarnya mau ke atas lihat mana. Oh, itu cantik sekali sebenarnya. Dom. Kalah sama kau. Ah, mana ini kakak Bon? Udah silap kan, Dom? Itu ini kan arus ya teman-teman. Kalau kita tergelincir terperosok ke situ memang sangat berbahaya. Jadi biarpun sungai kecil kita harus tetap waspada dan kita juga tidak boleh, kita harus sopan sama alam. Jadi ini bidadari yang tersesat. Bidadari yang tersesat. Dia mandi. Bidadari yang tersesat lagi mandi, guys, dan dia lagi menikmati alam yang sungguh cantik. Kami dua yang tersesat, sebenarnya tersesat loh kami dua nih. Apa benda ketemu? Apa enggak ada jawab? Di hutan. Wow, Odam. Oh, ini kan kita sampai di tempat ini, Dam. Ternyata ini tempat penyeberangan yang biasa kita lakukan. Nih. Yang buah durian kemarin, itu buah durian. Jangan arah kakek sini. Itu pohon durian yang dulu kita cari. Oh, akhirnya kami menemukan tempat di mana kami harus pergi pulang. Ayo, Dam, let's go pulang. Ih, ada kulit gitu, Dam. Ternyata kulitnya sangat banyak dan katanya tidak boleh, ini kulit iya, badong. Pulang ah, kami mau pulang. Dom, dom, kosong. Kami dia sudah pulang. Kami dua dah tidak bersendal, kamu melihatin. Benar-benar berpetualang. Wih, ada dalam jengkol. Minta ya pemiliknya, minta maaf aku nunduk kau jengkol. Dam, ya pohon ganes kan, Dam? Hah? Bukan. Bukan? Minta dan jengkolnya, guys. Ini dingin, Dam. Ya. Ada kulat lagi. Ini enggak tahu kulat apa ini. Buat pecinta warna orange, ayo berburu kulat di kaki bukit kelam. Oh, barang ini. Terlalu jauh. Oke, teman-teman, kami mau pulang dulu ya. Kami mau mandi, kami udah dingin. Mandi yang bersih-bersih, sebenarnya udah bersih tapi belum pakai sabun yang lain. Oke, sekian dari aku dan Odom. Salam dari Kaki Bukit Kelam, Sintang, Kalimantan Barat.